rule-nya jika digit ketiga sama dengan 4, digit kedua sama dengan 4, dan digit terakhirnya 7, maka kita OP di first 7, sehingga 7 menjadi LDP-nya dengan LDP awal sama dengan 0. LDP awal 0. Setelah keluar digit 447, LDP menjadi 7 dan langsung OP di first dengan LDP 7 tersebut dan durasi 1 tick. Terima kasih sebelumnya. 447. Check it out. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau klik video ini. Nah, sekarang kita akan bahas lagi request dari teman-teman kita. Kali ini saya ambil dari Mulyo Jati. Terima kasih buat Pak Mulyo Jati requestnya. Bagus Bang, semoga bermanfaat. Oke. Okay. Kontrak digit diverse dengan rule digit ketiganya 4, digit kedua 4, digit terakhirnya 7. Maka kita OP di first 7 sehingga 7 menjadi LDP. Setelah keluar digit 447, LDP-nya 7. Langsung OP di first LDP 7 tersebut dan durasi 1 tick. Oke. Okay. Kita tulis rule-nya di sini. OP di first 7. Nah, di sini triggernya jika muncul angka 447, teman-teman. 447. Durasi 1 tick. Oke, begitu ya. Saya tambahkan martingale, teman-teman, biar lebih powerful. Oke, martingale. Nah, teman-teman bisa menerapkan rules ini yang saya sudah rangkum. OP diver 7, triggernya 447, durasi 1 tick, ada martingale misalnya itu. Teman-teman bisa pakai gunakan tools yang sudah ada. Jadi teman-teman tinggal isi setup langsung run. Oke. Okay. Tools yang bisa itu easyworm.easybinarybot.com. EasyPola bisa tidak ya? EasyPola bisa. easypola.easybinarybot.com. Tentunya buat XML. Oke. Okay. Jadi teman-teman yang nggak mau ribet buat XML-nya atau setup buat XML-nya, silakan gunakan tools-tools seperti ini, EasyWorm dan EasyPola. Teman-teman tinggal isikan lalu start. Oke, okay, kita akan praktekkan ya. OP di first 7, triggernya 447. Pertama di EasyWorm ini, saya udah buka websitenya, easyworm.easybinarybot.com. Marketnya di nggak ada ya. Oke. Okay. Kita anggap marketnya volatility 10 ya. Oke, ganti deh. Volatility 100 ya, 100 ya kali ini ya. Ini setting, teman-teman setting di sini. Marketnya apa? Teman-teman bisa lihat di sini marketnya. Kebutuhannya apa? Koneksikan dengan token teman-teman. Saya pakai virtual terlebih dahulu untuk testing. Nah, stake-nya anggapnya 1. Nah, duration-nya tadi 1 tick. Oke. Nah, teman-teman setting di sini. Ini kan triggernya 447. Tiga angka terakhir paling kanan di sini. Di sini setting 4. Di sini setting 4. Di sini setting 7. Saya zoom in. Nah, teman-teman kelihatan tidak? 4, 4, 7. Lalu open posisi diver 7. Nah, di sini teman-teman pilih ini ada diver 0 1 2 3 4 5 6 7, diver 7 di sini. Oke. Okay. Nah, rule-nya poin utamanya ada di sini. 4 4 7 diver 7. Oke. Okay. Tinggal teman-teman martingale. Nah, martingale-nya setting di sini. Oke. Okay. Stop loss-nya saya lebarin dulu biar kelihatan martingale-nya bekerja atau tidak. Oke. Okay. Saya zoom out lagi. Oke. Okay. Semudah itu, teman-teman setting, lalu klik start, teman-teman. Start. Nah, ini momennya akan lama, karena ada tiga ini. 4, 4, 7. Gitu ya. 4, 4, 7, diver 7. Iya, 4, 4, 7, diver 7. Ini kan 4. Jadi kalau di sini muncul
Nah ini 44, nah ini 442. Andai kata di sini 447, dia buka diver 7. Gitu ya. Jadi ini mungkin akan makan waktu yang lama kalau kita tungguin di video ini. Kita akan kurangi triggernya di tutorial ini. Tapi kalau teman-teman mau tetap pakai, atau Pak Mulyo Jati tetap mau rule seperti ini, jangan dikurangi, Pak. Jadi tetap 447, strict aja sama rule-nya. Oke, ini hanya kebutuhan di video tutorial saja. Oke, ini saya buat any. Nah, di sini 47. Nah, menurut teman-teman ini masih lama nggak? Kalau feeling saya sih masih lama juga ya, 47 ini ya, munculnya. Soalnya perbandingannya kan berarti 1 banding 100. 1 banding 100 baru ada kemungkinan muncul. Kalau 3 angka tadi 447, malah 1 banding 1000. Lebih lama lagi, begitu ya. Oke, tapi prinsip dasarnya adalah yang saya ingin beritahukan, tools ini dia mendeteksi ini. Kalau ini sama, ini 4 dan sini 7, ini 97 ya. Dia akan buka posisi yang kita setting di sini, diver 7. Nah, seperti itu. Jadi rule ini bisa diterapkan di EasyWom. Oke. Supaya teman-teman gak penasaran, saya ini buat ini, di sini 7 ya. Nah, jadi sini, nah, di sini 7. Dia buka diver 7. Jadi anggaplah sini 447 diver 7. Kalau loss, di sini ada fitur martingale-nya. Teman-teman tinggal setup di sini. Oke. Dia akan menunggu trigger 7 lagi untuk posisi diver 7 lagi yang berikutnya. Gitu. Kita tunggu 7 berikutnya ya. Nah, ini 7. Nah. Diver 7. Oke, kita stop ya. Kira-kira begitu. Oke. Jadi setting di sini 4 4 7, dan that's it, selesai. Oke. Nah, di Easy Pola, teman-teman Pak Mulyo Jati juga bisa akses di easypola.easybinarybot.com. Itu bisa triggernya taruhkan di sini 447, lalu kontraknya di sini. Diver 7 di sini. Oke. Misalnya saya koneksikan lagi. Sudah, tinggal start. Nah, 447, karena di sini 3 digit, berarti robot, nah ini ada 547 nih. Hampir ya 547. Kalau di 3 digit paling kanan ini 447, dia akan buka diver 7. Begitu. Ini misalnya kalau saya kurangin jadi 47, sorry. 47, dia akan ngedetek di sini 47. Kalau bukan 47, dia nggak open posisi. Kalau terdetek 47, dia akan buka diver 7. Begitu. Oke. Di sini bisa 10 formula. Oke. Jadi Pak Mulyo Jati bisa cara membuat bot XML atau menggunakan tools yang sudah ada. Silakan bebas. Kenyamanan masing-masing teman-teman aja, bebas. Oke, sekarang kita akan buat bot XML-nya menerapkan rule ini, oke? Oke, teman-teman perhatikan, nanti saya akan jelaskan dari atas sampai bawah ya, algoritmanya gimana.
Oke, baik teman-teman perhatikan. Marketnya saya setting volatility 100, 100. Contract type-nya digit diverse. Initial stake untuk keperluan martingale-nya ya. Satu, martingale multiplier-nya saya pakai 12 karena digit diverse. Stake-nya saya setting ke initial stake. Jangan lupa USD-nya stake. Nah, tick-nya durasinya oke di sini 1 tick ya, betul. Durasi 1 tick, prediksinya 7, digit diver 7. Jadi LDP-nya 7 di sini. Nah, di sini di blok 2 rule-nya, rule utamanya kita notify 3 digit terakhir. 3 digit terakhir untuk kita lihat gitu ya. Nah, selanjutnya di ini salah satu caranya, teman-teman. Salah satu caranya karena kita butuh 3 digit terakhir, kita akan cek satu per satu. Oke, ini salah satu cara. Masih banyak cara yang lebih efisien. Cuma ini buat pembelajaran. Jadi, kita bisa ambil dari last digit list itu ke berapanya. Nah, kita pengen ketiga dari terakhir. Ya. Jadi, yang dibutuhkan adalah nih, ketiga, kedua, dan paling terakhir. Satu dari terakhir gitu ya. Ini ketiga dari terakhir, ini kedua dari terakhir, ini digit terakhirnya. Oke, sekali lagi, ini ketiga terakhir, apakah 4? Kedua dari terakhir, apakah 4? Yang terakhir, pertama, satu dari terakhir, apakah 7? Karena triggernya di sini 447. 447, oke. Nah, jika 447, purchase diverse. Tentunya dengan LDP yang sudah kita setting di sini, 7. Oke, kita tambahkan martingale di sini. Jika win, stack kembali ke stack awal. Jika loss, stake kali martingale multiplier, begitu. Oke, kita run. Oke, kira-kira begitu rule garis besarnya. Sekarang kita coba run ya, teman-teman ya. Kita run. Nah, teman-teman perhatikan di kiri bawah. Oke. Di situ harusnya ada notifikasi 3 digit terakhir. Yang kita mau kan 447. 447. Nah, di situ 396, 966, 664 dan seterusnya. Oke. Karena ini 3 digit, kemungkinan 1 banding 1000 akan lama dalam video tutorial ini. Tapi prinsipnya adalah seperti yang di rule ini, teman-teman. 447. Jika ini, nah itu ada 47 ya. Jika rule ini kena, dia akan buka di first 7. Begitu. Oke. Ya, ini biarkan running saja. Di sini ya, kalau muncul 447. Jadi kalau teman-teman punya VPS, bisa aja running 24 jam. Nggak masalah. Oke. OP diver 7, trigger 447, durasi 1 tick, dan ada martingale-nya. Ini robotnya. Oke, terima kasih Pak Mulyojati. Jadi, buat request-nya Pak Mulyojati, Bapak bisa pakai tools yang sudah jadi. Jadi, tinggal setup easyworm dan easypola. Nih, easyworm, Bapak tinggal setting seperti ini, 447, diver 7, dan ada martingale-nya. Easypola, Bapak tinggal setting di sini, 447 di sini diver 7 juga ada martingale-nya nih kalau nggak salah. Nah, di sini martingale-nya. Ada fitur delay-nya juga. Lalu di start aja gitu. Oke. Okay. Ini saya belum saya belum stop dari tadi. Nah, teman-teman lihat nih. Di sini dia ngedetect nih 447 nih. Nih, dia buka digit div 7, digit div 7. Oh, sorry, tadi bukan 447 ya, 47 seperti ini nih. 47. 47 gitu. Baru saya stop, oke. Okay. Atau Pak Mulyojati juga bisa buat bikin bot XML-nya seperti yang ikutin tutorial berikut ini gitu. Oke. Okay. Terima kasih buat Pak Mulyojati atas request-nya. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain sudah menyaksikan video ini. Salam sehat dan salam sukses. Semoga video ini bisa berguna dan di-share buat teman-teman yang lain juga. Amin.